Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial, memberikan mood untuk Piala Dunia 2022. Tentunya bisa dipasang di PES 2021, Antripet, atau Football Live. Untuk tutorial kali ini saya akan mengambil contoh untuk Football Live karena sudah ada seedernya. Kalau yang Antripet belum saya pasang seeder. Untuk pemasangannya sangat mudah dan simple, kebanyakan sama, jadi saya akan mengambil contoh salah satu saja. Kita ambil contoh mulai dari entrance, langsung kita buka, kita cut yang common, kita masuk ke gamenya, kita masuk ke seeder, konten, cinematic, kita cari foldernya yang Piala Dunia. Oke, yang WC ini langsung kita paste di sini. Oke, kita tunggu dulu, kita replace. Oke, sudah selesai. Untuk mood yang selanjutnya kita akan memasang contoh, kita akan memasang yang komentar, kita langsung cut saja, kita taruh, kalau yang komentar kita taruh di left CPK. Oh ya, nanti akan saya foldernya akan saya bagi-bagi, mana yang ditaruh di konten, mana yang ditaruh di live CPK. Nanti akan saya sendirikan biar kalian mudah untuk memasangnya. Kita paste di sini. Ini berhubung saya sudah pasang, jadi replace saja. Kita tunggu. Oke, udah selesai guys. Ini langsung kita masuk ke seeder, kita tambahkan teks seperti ini ya guys, jangan lupa teks seperti ini kita tambahkan di seeder cpk.root. Yang teks ini harus sama persis dengan nama folder. Ini harus sama agar bisa ke input ke gamenya, dan jangan lupa di save. Untuk pemasangannya kurang lebih seperti itu, hampir semua sama. Mungkin ini bentar-bentar, mungkin ada yang agak berbeda di scoreboard, papan skornya. Kita cut. Kita masuk ke konten, ke scoreboard, langsung kita cari FIFA. Oke, ini banyak sekali foldernya. Kalau yang belum pasang bisa langsung di paste. Tapi ini berhubung saya sudah sebelumnya sudah pasang, ini mau saya perbarui karena ini scoreboard yang lama. Kita blok, langsung kita hapus saja scoreboard yang lama, kita hapus, kita paste di sini. Oke, kita tunggu dulu. Oke, udah selesai. Oke, udah selesai.
Sebelum itu kita masuk ke foldernya tadi. Kita paste yang ini dulu. Kita copy. Kita taruh di sini. Kita cari yang teks yang sebelumnya, yang ini. Oke. Oke. Kita paste di sini. Bentar. Kita samakan dulu karena ini berbeda. Kita pindah, kita cut, kita taruh langsung saja di folder ini. Oke, sudah sama persis. Jadi seperti ini ya guys. Jangan lupa kita taruh di foldernya. Papan skor Piala Dunia kita taruh di scoreboard. Lalu kita paste seperti ini. Yang lama kita timpa saja. Kita save. Sudah selesai. Langsung saja kita coba review di in-game-nya. Let's go. It is a huge game today with the stakes being so high. These players have never experienced a bigger game than this. Against Japan. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely picture perfect for a game of this nature. Just feel it. Japan, why not? And the spectators rise for the national anthem. Croatia can be brilliant, they can be erratic, they always appear to be entertaining. I can tell you that both managers have stressed the need for a very strong start here. Both have also indicated a front foot approach. If that is the case, then I don't think we're going to be complaining at the end. I certainly hope we'll be eulogizing. There's an awful lot resting on this, and we'll probably end up reflecting on that. So Jim, any individual performances which are worthy of note? A guy born to be a footballer, Luka Modric, always thinking about his next move due to the fact his technical ability. Up to Nodit. Great build-up, busy about the outcome. Yeah, they have lots of options in the box now. They've got plenty to chew on at the moment, but no bite.